kita bersama dengan Tasya dan Rade, ini pasangan yang ya 10 tahun, 8 tahunnya LDR ya. Betul. Tapi ini dan sebulan ini udah ini bareng lagi ya? Jadi udah pernah ngerasain 2 tahun 1 bulan enggak LDR. Sebulannya sekarang ini. Alhamdulillah dapat, udah dapat langsung pekerjaan ya. Alhamdulillah, udah dapat di Jakarta. Di Jakarta ya. Dekat lagi dari rumah. Rezeki ya. Gaji gimana? Lumayan. Tapi gimana bedanya? Ya kan ini sebulan ini kan berarti lebih intens pulang ketemu gitu. Bedanya sama LDR apa? Kalau LDR maksudnya pas datang ke sini mungkin ya. Pas datang ke sini tuh biasanya udah ada plan gitu kayak 4 minggu lagi aku pulang. Selalu ada perasaan kayak aduh 4 minggu lagi pulang nih. Terus kalau udah 3 minggu kayak aduh 3 minggu udah pulang nih. Terus kayak Itu masih kebawa tuh. Masih ada waktu berharga. Nah, kalau sekarang kayak udah free gitu kayak setiap hari bersama. Awal masih kayak aku nggak harus pulang loh 3 minggu lagi gitu. Setiap hari sering banget ngomong kayak gitu. Nawar-nawar. Enggak, maksudnya sekarang pas udah di sini dia baru realize gitu loh kayak I have forever with you gitu. Kayak seneng banget. Aku nggak mesti deg-degan loh sekarang harus balik lagi. Aku nggak mesti packing gitu. Tapi itu ngurusin badan ngurusin anak tuh juga ini dilakukan juga. Iya, aku emang seneng sih. Terutama ngajak main gitu anak-anak. Yeah. Ngajak main Ar, ngajak main Shanin gitu. Tiba-tiba sejam lah. Aja. Jadi ibu agak ringan lah. Iya, bisa mager-mageran dikit. Bisa bikin konten lebih banyak ya, Bu. Bisa konten, ya. Tapi biasanya kalau sering ketemu ya, itu justru juga ada peluang untuk terjadi argumen-argumen juga lebih banyak ya. Kita akan bahas dalam berikut ini. Jangan kemana-mana.